Assalamualaikum teman-temanku semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini aku mau masak bebek kuah sama bihun, dicampur bihun ya. Namanya bihun kuah campur bebek, latar bulak balik seperti itu. Nah, di sini bahannya ini ada bebek yang udah saya suwir-suwir ya. Untuk bumbunya gampang sekali, ini ada bawang bombay saya iris kecil-kecil ya. Terus ada juga ini jahe muda. Ini ada jahe muda ya teman-teman. Saya potong kecil-kecil juga. Lalu ada sayurnya saya kubis, sayur kubis. Ini ada jamur apa ya namanya? Jamur paku apa-apa ini yang panjang-panjang itu. Jamur kancing atau apa ya yang panjang-panjang itu loh teman-teman. Ini kalau di sini namanya kure sih. Saya lupa nama Indonesianya apa ya. Bebek tadi yang saya rebus sendiri karena takut apa ya, kalau tulang bebek itu kan keras sekali. Saya rebus sama jahe tua ini ya. Kalau yang jahe muda saya iris kecil-kecil, yang ini jahe muda supaya bau amisnya itu hilang seperti itu, berkurang seperti itu ya. Nah, ini sekarang saya akan angkat dulu tulang-tulangnya ya, karena sudah saya rebus. Karena saya sudah merebusnya kira-kira 15 menit ya. Ngomongnya belepotan teman-teman. Seperti ini. Nah, ini airnya sudah mendidih. Sekarang saya akan masukkan dulu sayurnya ya. Saya akan masukkan dulu jahe mudanya. Jahe mudanya masukkan dulu ya teman-teman. Sama kubisnya saya masukkan dulu. Ini bahannya tidak ada yang digongso ya teman-teman, jadi semua cemplung-cemplung-cemplung seperti itu, tidak usah digongso pakai minyak karena bebek ini minyaknya sudah banyak sekali. Sambil menunggu sayurnya, saya akan masukkan bihun, rebus bihunnya dulu ya. Saya rebus cukup dua saja, kalau kurang nanti gampang. Sekarang saya akan tambahkan bawang bombaynya, saya masukkan semua ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Lalu akan saya masukkan juga bebeknya. Bebeknya masuk semua ya. Ini masakan musim dingin ala Taiwan teman-teman. Biasanya orang Taiwan tuh kalau musim dingin masaknya makannya sering-sering seperti ini. Selain karena bebek itu panas, terus makannya anget-anget berkuah seperti itu sangat cocok sekali. Nah, sekarang akan saya bumbuin garam sama sedikit petsin ya, sama merica bubuk. Mericanya agak banyakkan teman-teman biar lebih harum ya, seperti ini.
Kita tunggu agak empukan ya. Nah, ini bihunnya sudah matang, saya akan angkat ya teman-teman ya. Karena udah empuk, ini saya akan tambahkan jamurnya atau purenya. Lalu saya tambahkan gula sedikit ya, agar rasanya itu lebih mantap. Nah, terakhir ini akan saya tambahkan tepung kanji ya teman-teman ya, seperti ini agar teksturnya itu kental. Memang teksturnya itu kental teman-teman. Oh, ini sudah matang teman-teman semua. Ini seperti ini penampakannya ya. Kita matikan dulu apinya. Nah, seperti ini teman-teman jadinya, ini seger banget ya. Nah, ini bihunnya seperti ini. Nanti kalau mau makan tinggal ambil sendiri-sendiri. Masaknya ini super gampang teman-teman, nggak usah pakai minyak ya, cemplung. Ini tadi aku pakai bebeknya itu bebek yang udah mateng teman-teman, yang udah di bebek apa ya, panggang seperti itu. Oke teman-teman semua, jika video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang baru bergabung ke channel aku jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.